hati dan berdedikasi untuk seluruh jenjang. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Pemenangnya adalah untuk PAUD atau TK atas nama Musfardila dari Jawa Timur, TK Pratiwi, Sri Harsiwi, TK Negeri Pembina Bantul Jawa Timur. Untuk kategori SD atau SDLB, juara 1 Ahmad Zainal Abidi, SDN Menanggal 601 Surabaya. Juara 2 Novi Handra, SD Negeri 04 Payakumbu. Kategori jenjang SMP atau SMPLB, juara 1 Emi Indra, SMP Negeri 1 Palu. Juara 2 Syaik Kidun, SMP Negeri 1 Kebon Agung. Silakan untuk maju. Dan untuk berikutnya, untuk jenjang SMA dan sederajat serta kategori pengawas pendidikan agama Islam berprestasi dan berdedikasi tahun 2023, pemenangnya adalah juara 1 Asti Triasi, SMA Negeri 2 Unggul Sekayu, Sumatera Selatan. Juara 2 Heri Nugroho, SMA Negeri 3 Jawa Tengah. Dan untuk pengawas pendidikan agama Islam berprestasi dan berdedikasi, juara 1 atas nama Suryadi B, Kantor Kementerian Agama Kota Padang. Dan juara 2 Musbah Hairi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Gumba. Kami persilakan untuk bisa berada di sisi panggung. Selamat kepada pemenang, boleh kita kasih semangatnya. Kami persilakan bisa naik ke atas panggung. Bapak Ibu, selamat Bapak Ibu, berikan senyumnya di atas panggung ini, akan diabadikan oleh ini puluhan kamera ya. Jadi pastikan ini menjadi momen yang tak terlupakan untuk Bapak Ibu semua di atas panggung. Dan untuk menyerahkan trofi ini, kami mohon kesediaannya untuk naik ke atas panggung. Yang kami hormati Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam, Bapak Dr. Haji Rahmat Mulyana MPD, didampingi oleh Direktur Pendidikan Agama Islam, Bapak Dr. Amrullah. Kami persilahkan. Satu kehormatan bisa diberikan penghargaan langsung dari Bapak Sekretaris Dijen Pendidikan Islam, Bapak Profesor Dr. Haji Rahmat Mulyana MPD, dan turut mendampingi di sini Bapak Dr. Amrullah selaku Direktur Pendidikan Agama Islam. Jangan lupa senyumnya, Ibu.
lagi selamat kepada peraih seluruh trofi. Ini adalah buah hasil kerja keras Bapak Ibu semuanya. Untuk kategori guru pendidikan agama Islam berprestasi dan berdedikasi. Serta pengawas pendidikan agama Islam berprestasi dan berdedikasi tahun 2023. Izin Prof. Rahmat dan juga Bapak Dr. Amrullah setelah ini berfoto bersama berada di tengah dari penerima trofi dan penghargaan. Baik, juru foto dan video kami persilakan dapat mengabadikan momen ini. Baik, kami izin menghitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih banyak. Kami persilakan kembali ke tempat. Selamat sekali lagi kepada Bapak Ibu untuk penerima penghargaan. Semangat selalu ya Bapak Ibu. Terima kasih.